أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هاي orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan umur yang panjang. Kita pun diberi peluang untuk menikmati bulan Ramadan, ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, solat tarawih dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sampai habis Ramadan ni, dan kita doa untuk Ramadan yang akan datang kita diberi lagi peluang. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya ada 15 minit je, tak lama. Saya tak tahu sini buat 20 rakaat. Ingatkan buat 8 je. Tengok, okay, Alhamdulillah 20 rakaat ni kira hebat lah ni. Ke jemaah lepas ni sampai 20 memang banyak ni, ke lepas ni dah tak ada dah? Ke tinggal satu soh je nanti? Kebiasaannya macam tu lah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelum saya mulakan tazkirah saya pada hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu tuan-tuan. Nama saya Muhammad Syazwan, ataupun dikenali sebagai Da'i Syazwan. Musim pertama, batch yang pertama. Jadi orang kata apa, biasalah kalau nampak muka saya ni orang kata, betul ke dia ni da'i ni? Kan? Tak pernah nampak pun muka ni dalam TV kan? Saya batch yang lama, tahun 2012-2013, da'i yang batch yang pertama dulu. Kalau tuan-tuan nak check dalam internet pun ada gambar saya. Tapi jangan terkejut lah, dalam internet tu gambar saya kurus sikit. Yang ni dia dah berisi sikit lah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak pernah nampak muka saya di TV, tapi insya-Allah saya yakin tuan-tuan biasa dengar suara saya setiap hari di TV. Kalau yang jenis rajin buka TV lah. Agak-agak mana tuan-tuan? Boleh agak tak suara saya ni boleh dengar dekat mana? Tak, bukan yang Yusuf Tayyub tu. Yusuf Tayyub. Bukan yang tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa dengar kan? TV3. InsyaAllah tuan-tuan, bukan orang lain. Memang betul lah, saya lah orang yang azan di TV3 tu. Alhamdulillah 5 tahun Allah bagi rezeki masih berada di TV. Satu keberkatan, satu kemuliaan yang besar yang Allah bagi. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan ia berkekalan lagi lama lah insyaAllah. Rating paling tinggi lah azan tu selama 5 tahun. Sebab tu dia tak tukar. Di TV setiap kali 2 tahun mereka akan tukar kontrak. Setiap 2 tahun. Tak percaya tuan-tuan tengok Oasis. Dulu mungkin Akihai, lepas tu tukar Mawi, lepas tu tukar orang lain dekat atas menara. Cuma dia tak terjun daripada menara je. Dia bertukar-tukar je. Tapi Alhamdulillah saya punya azan ni daripada da'i ni sampailah hari ni, sampailah ni sekarang ni, Alhamdulillah masih kekal insyaAllah. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian,
Hari ini kita akan mengulang kaji tentang 55 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan sambung pada wasiat ke-26. Betul kan tuan-tuan? Baik. Keutamaan Ummul Kitab ataupun Al-Fatihah. Saya yakin kita biasa dah dengan surah Al-Fatihah. Cuma kita tak biasa tahsin Al-Fatihah. Tuan-tuan, mungkin waktu dulu kita mengaji, kita sekolah dulu, kita baca Al-Fatihah. Tapi bila kita dah besar ni, kita dah jarang jumpa imam ataupun ustaz untuk kita tahsin ataupun mempercantikkan, memperelokkan bacaan Al-Fatihah kita. Ini sangat penting. Kerana apa? Sebab surah Al-Fatihah ini, dia ummul kitab. Dia adalah ibu kepada Al-Quran. Ummul Quran, ummul zikr, ummul tanzil, ummul furqan, ummul huda. Sedap-sedap seorang, hebat-hebat ni semua. Sebab tu kita nak jadi imam, kita kena ada kelayakan. Al-Fatihah terutamanya, ilmu dalam bab solat ni, dia mesti kena imam. Sama juga tuan-tuan, kita pun boleh jadi imam dekat rumah kita. Jangan tiba-tiba orang tolak, kita pergi ke depan, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim. Nampak macam Arab. Itu je dia baca. Tak boleh kan tuan-tuan. Jadi Al-Fatihah kita kena mantap. Baik. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل بين وفي رواية فنصفها لي ونصفها لعبدي الله قد سباوه bagi dia, sepauh bagi hambanya. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Faham tuan-tuan? Tak faham. Baik. Dari Abi Hurairah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membahagi solat antara aku dan hamba-Ku setengah-setengah dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Tuan-tuan faham tak ayat ni? Allah kata Allah membahagikan dalam solat ini ada dua. Untuk aku setengah, untuk hamba-Ku setengah. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan, kita solat ni maksudnya kita nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti kena ada satu dialog. Kalau kita cakap seorang-seorang, tak ada orang balas dengan kita, kita kata ni orang gila kot. Jadi Allah bagi solat ini setengah-setengah. Satu untuk hamba-Ku, setengahnya untuk hamba-Ku dan setengahnya adalah untuk aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak Allah bercakap dengan kita, tuan-tuan bacalah Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, itu bermakna Allah sedang bercakap dengan kita. Kalau tuan-tuan tak baca Al-Quran, tuan-tuan tak tahu apa yang Allah nak. Apa yang Allah suruh. Apa yang Allah nak ni, apa yang Allah bagi tahu, apa yang Allah perintah ni, kita tak tahu. Jadi kita akan jadi jahil. Sebab tu ilmu Al-Quran penting. Jadi kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, Allah tegur kita, kita baca Al-Quran, kita faham. Al-Quran ini adalah manual book bagi manusia. Kalau semua peralatan kita beli ada manual book sekali, betul tak tuan-tuan? Kita beli almari, kita buka macam mana nak pasang ni, dia ada buku. Step 1. Skru di sini, skru papan A, skru papan B dan sebagainya. Sama juga kalau kita beli phone. Tapi sekarang ni phone kalau beli dah tak tengok manual book sebab dia dah pakar dah, dia tahu semua phone lebih kurang sama je button dia. Tapi nak kata semua bahan ataupun semua barang yang kita beli ada manual booknya. Sama je kita nak Allah berbicara dengan kita. Tapi kalau kita nak berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena
solat. Dan dalam solat ini pula Allah bagikan kepada dua, iaitu setengah untuk aku dan setengah untuk hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang setengah-setengah tu? Baik, kita akan sambung. Di dalam riwayat yang lain, setengahnya untukku dan setengah lainnya untuk hamba-Ku. Apabila seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat keberapa tu, tuan-tuan? Ha, bukan yang pertama. Yang kedua. Jangan terlupa. Okey, dalam surah Al-Fatihah, ayat yang pertama adalah kalimah basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bila masuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah, segala puji bagi Rabb, pemilik alam semesta. Ini maksudnya. Maka Allah berfirman, hamba-Ku telah memujiku. Dan jika dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah berfirman, hamba-Ku telah menyanjungku. Apabila dia baca Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat, raja kepala segala hari pembalasan, maka Allah berfirman, hamba-Ku telah memuliakan aku. Ini permulaan kita. Semua kita bercakap tentang azam Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila masuk ayat yang seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta pertolongan, maka Allah berfirman, ini bahagianku dan bahagian hamba-Ku. Dekat sini dah datangnya pecahan tadi. Ada bahagian Allah dan ada bahagian hamba, iaitu kita. Dan bahagian hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka Allah berfirman juga pada ayat ini, ini bahagianku dan bahagian hamba-Ku, dan bahagian hamba-Ku adalah apa yang dia minta. Tuan-tuan boleh faham tak ayat ini? Ihdinas siratal mustaqim, kita mohon pada Allah, bagilah aku jalan yang lurus. Maksudnya di sini ada ayat yang kita minta untuk diri kita. Kita minta pada Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Janganlah sesatkan diri kita ni. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan orang yang telah engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan pada orang yang telah engkau marah ataupun murka. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Kita doa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam hadis yang lain, saya terus kepada mafhum dia sebab Arabnya panjang juga. Dari Abu Sa'id Ibnu Mu'la radhiyallahu an, beliau berkata, saya solat di masjid, kemudian Rasulullah SAW memanggilku dan saya tidak menjawabnya. Baik, selepas solat baharulah aku menghadap beliau dan berkata, wahai Rasulullah, saya sedang solat. Maka beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, yang mafhumnya, patuhilah panggilan Allah dan Rasulnya tatkala mereka memanggilmu. Kemudian beliau bersabda, aku mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung di antara surah-surah dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Saya berkata, saya ni siapa tuan-tuan? Abu Sa'id tadi, sahabat Nabi. Wahai Rasulullah, engkau mengatakan akan mengajariku surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam, iaitu surah Al-Fatihah. Adalah As-Sab'ul Mathani, ataupun 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran yang diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Baik, tuan-tuan, hadis ini bercerita tentang seorang sahabat. Dia tengah solat dan waktu itu surah Al-Fatihah belum ada lagi. Maksudnya belum ada lagi diwahyukan surah Al-Fatihah di dalam solat. Selepas Nabi naik Isra' dan Mi'raj, dapat solat turun, para sahabat solat, maka solatnya dalam, orang kata apa, dalam sesi, orang kata pembelajaran oleh para-para sahabat ni, mengikut cara
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata solatlah macam mana kamu melihat aku solat. Jadi Nabi tunjuk ini adalah takbiratul ihram, rukuk dan sebagainya. Jadi pada waktu itu mereka belum lagi tahu tentang surah Al-Fatihah. Jadi Nabi sebut pada Sa'id, kata sebelum kamu keluar masjid ni nanti aku adi. Selepas selesai Sa'id berada di dalam solatnya dan dan wiridnya dalam zikirnya, sebelum dia nak keluar dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi kamu pesan nak ajar aku satu surah. Maka Nabi pun sebutlah As-Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, yang mana yang agung 7 ayat ni, iaitu surah Al-Fatihah. Maka diajarkan kepada Sa'id dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka solat daripada situ, solat mereka, bila mereka solat, mereka akan membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Jadi dia nak cerita tentang betapa mulianya Al-Fatihah ni sehingga berada di dalam solat kita. Tuan-tuan, Al-Fatihah ni banyak kelebihannya. Di antara kelebihan yang kita biasa dengar, surah Al-Fatihah ni dia boleh mengubat segala penyakit. Kalau kita ada sakit, kita rajin baca Al-Fatihah. Sehari 70 kali kita baca Al-Fatihah, InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan sembuh, tuan-tuan. Al-Fatihah juga pemurah rezeki. Al-Fatihah juga menjauhi kita daripada kesusahan, kesempitan, kemiskinan. Bahkan Al-Fatihah ini juga membawa berkat. Bahkan kita masuk rumah baru, kita baru nak pindah, baru masuk rumah tu, kita baca surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lain seperti surah Al-Baqarah. Jadi ini antara garis panduan ulama yang mengajarkan kepada kita semua bahawa betapa hebat dan agungnya surah Al-Fatihah ini. Dan ada sebahagian ulama dia menafsirkan pula surah Al-Fatihah ni kenapa dia ada 7 ayat. Ini dalam ilmu tasawuf. Saya bukan nak terangkan sebab tak sempat. Masa saya pun tinggal lagi 2 minit je. Tapi nak ceritanya, dalam ilmu tasawuf, kenapa mereka kaitkan dengan 7 ayat? Mereka kait kerana ada sebabnya. 7 petala langit, 7 petala bumi, tingkatan syurga, 7 lapisan syurga, 7 lapisan neraka. Maka ini sangat berkait. Kenapa Allah pilih nombor 7? Bahkan Allah sebut penciptaan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Summa stawa 'alal 'arsy. Kalau kita baca surah As-Sajdah pagi-pagi itu, hari Jumaat tu ada jumpa ayat ni. Kemudian Allah bersemayam di 'arsy. Maksud di sini ulama mengatakan 6 hari Allah siapkan semua, hari yang ketujuh beroperasinya bumi, semesta alam dan sebagainya. Ini sebahagian pendapat. Jadi mereka banyak mengkaji. Ada juga orang ahli-ahli tasawuf dan juga ahli-ahli numerologi yang mengkaji tentang ayat. Tapi kita tak perlu pergi jauh sangat, tuan-tuan. Kita tengok kita yang paling dekat, solat kita, Al-Fatihah kita. Tolong bagi betul, tuan-tuan. Al-Fatihah ni sangat besar, tuan-tuan. Dia tak hafal surah lain sangat pun. Dalam kehidupan dia, dia tahu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, itu je lah dia tahu. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dia dah ulang-ulang lagi. Wa ma antum a'abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abattum, wama antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abattum, wama antum. Tak tahu kat mana dah. Keliru dah. Tak boleh. Dia tahu itu je, sikit je. Tak apa, tuan-tuan. Al-Fatihah ini pun sudah cukup. Tapi bukan saya nak kata cukup ni untuk kita ni. Ni cukup ni untuk mereka yang tak sempat nak mengaji Al-Quran. Mungkin mereka baru masuk Islam, umur pun dah tua. Al-Fatihah lah surah yang paling utama kita kena ajar pada dia. Bukannya surah-surah Al-Baqarah so dia baca pula. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, surah Al-Fatihah, ingatlah tuan-tuan, surah Al-Fatihah Allah sebut bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi, seutama-utama Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Maksudnya nak kata dalam satu Al-Quran itu yang paling utama adalah surah Al-Fatihah. Sama juga tuan-tuan. Biasa sebelum kita mulakan majlis, mari kita sama-sama membuka dengan umur kita Al-Fatihah. Lepas solat, Al-Fatihah. Kita baca Fatihah baru kita baca doa. Jadi kita banyak memuliakan surah Al-Fatihah. Memang bagus, ini yang kita perlu lakukan. Jadi tuan, tuan-tuan, puan, insyaAllah cukup sekadar itu. InsyaAllah esok saya datang lagi. Esok kita sambung lagi wasiat yang ke-27. InsyaAllah saya akan bersama dengan tuan-tuan sampai 12 hari bulan. Kita akan mengaji lagi insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr.
illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.